dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Alingga Putra. Dan Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman kita bakal bermain game Mobile Legend ya. Seperti yang kita lihat di layar ini. Ini kenapa gitu, dari dulu itu namanya gergaji coy itu kan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman kita bakalan mereview satu hero yang ada di server advance. Sekarang sudah keluar di server originalnya, Pak. Nah, gak lain dan gak bukan kalau kita lihat di sini, guys. Ya, ada si Hanabi. Nah, kirinya aja cantik gitu, apalagi kanannya nih, Pak. Ini kayaknya habis oplas gitu ya. Oke, jadi di sini, guys, kita bakalan membeli ini, teman-teman, karena kalau kita lihatnya ini benar-benar seksi banget gitu. Seksi banget coy. Oke, dan ya langsung aja kita beli, teman-teman. Kalau kalian beli dengan hero-nya sama skinnya itu 600 diamond, teman-teman. Tapi kalau kalian beli hero-nya kalau nggak salah 400-an gitu ya. Oke, jadi ini adalah hero-nya, teman-teman. Ya, dia ngelempar gedang goreng mungkin atau pisang terbang. Nah, katanya guys, dia saingannya si Kagura, teman-teman, untuk mendapatkan cinta sejatinya si Hayabusa. Itu katanya sih ya. Nah, kalau seandainya aku nih ya sebagai Hayabusa gitu ya, kamu pilih mana antara Kagura sama si Hanabi? Ya jelas lah, Balmon. Oke, jadi kita bakal coba skin yang barunya ini ya, teman-teman. Dan ya, buat kalian juga yang nanya, Bang, ada giveaway nggak? Nggak ada ya, nanti hari Kamis ini ya ada giveaway. Tapi kalau kalian mau ngikutin giveaway, mumpung masih sempet, kalian tinggal cek aja video yang hero Selena ya, hero baru Selena itu ya. Nah, kalian tinggal cek aja di sana karena hadiahnya itu 5 skin Sarlacc-nya si Harley, teman-teman. Nah, sebelum itu kita bakal sapa player-player MOBA dulu ya. Oke, nah sini kayaknya bagus nih. Aku sayang bapakmu, Pak. Oke, ya kalau kalian melihat orang yang tulis komen di sini itu blok aja, Pak ya, laporkan report. Oke, mungkin langsung aja kita coba untuk melihat skin barunya dan kita mendalami skill 1 dan skill 2-nya, guys ya. Hanya di video ini, oke. Dan jangan lupa juga like dan subscribe, oke, karena setiap hari, setiap Kamis tepatnya ada giveaway rutin ya. Oke. Oke, ya. Langsung aja kita ada di gameplay-nya, teman-teman. Oke, dan ya di sini kita sudah ada di gameplaynya, teman-teman, bersama si nona-nona cantik enak unc-unc. Kok jadi gini? Aku ini mencet apa tau ini? Aduh, nah sepatunya dulu. Dan ini aku juga menggunakan build bawaan dari si Hanabi ya, teman-teman. Jadi kalau salah ya maklumin. Dan di sini aku juga menggunakan si Flicker karena aku pikir hero ini tuh nggak bisa lari seperti YS itu kan bisa lari juga. Clean ini juga bisa lari. Apalagi Bruno, Pak ya, dia bisa sliding, kepleset, jatuh, mati, dia bisa lari. Nah, tapi kalau ini guys, ini sama kayak Layla itu, teman-teman. Dia nggak bisa lari, nggak punya skill larinya gitu loh maksudnya. Jadi dia bergantung banget sama Flicker ya, itu seperti itu. Jadi untuk skill satunya, teman-teman, kalau satu target itu nggak usah mengeluarkan skill satunya, teman-teman. Please jangan keluarkan skill satunya. Kalau kalian mengeluarkan skill satunya, perhatikan mananya nih. Tuh, memang dia lebih sakit dan seharusnya kalau ada dua target dia bisa mentul. Tapi mananya, Pak? Sakit banget sumpah. Sakit parah. Nah, aku ambil contoh seperti ini ya. Kalau lebih dari satu target, dia bakal bisa mentul-mentul tuh kan. Dia bisa mentul-mentul kan? Tuh. Walaupun dia belok, walaupun nggak lurus, dia bisa mentul-mentul. Tapi mana kalian? Sakit coy, sakit sumpah, sakit cuy. Nah, untuk skill 2-nya dia bakal oke, itu kan. Ada kalian lihat bayangan biru itu, mana kita bertambah. Oh ya guys, satu lagi guys, satu lagi. Oke, jadi ini adalah alatnya, teman. Aku beli itu harganya 90.000 ya, nggak sampai 100.000. Menurutku ini berguna banget. Ntar aku bakal cari tempat yang aman. Oke, oke, lihat sana. Oke, nah. Oke, jadi ini alatnya itu enak banget kalian. Nah, ini bisa ditarik sesuai lebar HP kalian. Jadi kalian langsung masukkan aja di sini, guys. Nah, yang bikin enak itu ini ada pegangan ini, nih kayak stick nih. Nih, dia ada pegangan kayak sticknya. Nah, terus di belakangnya ini. Ini ada kayak lock-lockannya ini. Mungkin HP kalian besarnya segini. Ini kalian tinggal lock aja langsung ini. Nah, maka dia terkunci otomatis tuh. Nah, aku langsung masukkan aja nih, teman-teman. Ini alat, guys, menurutku benar-benar berguna banget, berfungsi banget, berfaedah banget, banyak variannya, warna-warninya. Tapi aku jelas warna hitam lah ya. Kalau kalian nanya harganya, ini cuma 90.000-an, teman-teman. Tapi ada yang lebih murah lagi, ada yang lebih murah. Karena aku juga nggak tahu harganya berapa. Ternyata temanku dapat dengan harga 70-50.000-an. Ya, otomatis ya nggak masalah ya. Dan ini kok diambil semuanya di buff-nya, Pak? Ya udahlah ya, nggak apa. Oke, nah untuk ultinya, teman-teman, atau melempar gedang goreng, gedang bosok, wadaw-wadaw. Nah, itu dia bakal kena kesetun, teman-teman. Entah berapa detiknya itu, aku nggak tahu. Yang jelas dia bakal kena setun dan memberikan damage sama seperti Valir. Cuman nggak separah Valir sih. Kalau Valir kan parah banget, Pak. Sudah kesetun, loncat-loncat, kena damage-nya banyak, Pak. Kan bodoh gitu. Ini makan ini tahu goreng, gedang goreng.
Oh mampus gak tuh, dia kesetun guys, dia kesetun itu otomatis. Dia otomatis sudah kesetun itu, cuman ya gitu. Gara-gara gak ada buff ini pak. Nah buat kalian juga gimana feelnya setelah menggunakan alat ini? Ini menurutku bener-bener enak banget sumpah. Kalau kalian mengingat waktu nyewa-nyewa rental PS itu teman-teman, seperti sticknya PS1, PS2, PS3 teman-teman, ini bener-bener enak banget pegangannya sumpah, parah sih. Oke, mawar. Kesetun gak tuh? Iya gini, tapi gak dapet aku. Iya gak dapet dong. Iya dapet. Yah elah, bayangannya si marmut merah jamboy. Ah kurang ajar memang. Wih sakit juga pak ya. Oh iya kan habis di buff itu ya. Hildan apa lari? Dia kan sukanya lari-lari itu, lari pagi. Sikat. Ya elah, telat lagi enggak tuh. Hihihi. Dia mantul-mantul ke tower pak, gila pak. Sini. Wih bayangannya kurang ajar eh. Sini pak, jangan mati Lancelot. Oke, nggak mati ternyata dia. Kalau mati lucu cur. Oke, ada ini. Kita ambil. Dari tadi kita nggak ngekill loh, ini gimana? Coba ini. Oke, karena satu target kita langsung matikan skillnya teman, biar nggak boros. Sebetulnya ini damage per apa nih pak? Per kilometer. Ini bener-bener sakit sih. Oke, kita bakal lihat dulu. Oke, kita dapetin teman-teman akhirnya dia ya, walaupun kebanyakan disampain kurang ajar memang. Itu tangan-tangan apa itu pak? Itu gelitiki pak bokong pak. Anjir kok jorok gini. Oke kita gado aja teman-teman. Sampai mantul-mantulnya loh pak, jauh banget pak mantulnya pak. Wah parah sih. Semenjak aku menggunakan alat ini tuh bener-bener kayak jarang banget itu missnya. Biasanya itu kayak missnya itu bener-bener banyak banget. Yang kayak contohnya kita bakal mencet skill 2 itu kelepasan atau nggak kepencet. Tapi kalau pakai ini kayak kayak akurasinya tuh gitu loh guys. Kayak akurasinya tuh enak banget gitu. Ya namanya juga alat pembantu rumah tangga gitu. Bukan, maksudnya ya alat-alat buat bantu main Mobile Legends biar pegangannya itu atau feel-nya itu lebih enak teman-teman waktu pengalaman kita bermain. Ngomong apa ini pak, ngomong kakek legend nih pak udah. Nah ini paling aku suka nih, dia sampai mantulnya itu sampai ke tower gitu pak tuh. Walaupun damage-nya nggak banyak sih, tapi jujur sakit banget pak tuh. Sampai ke dia tuh. Ini ngapain coba? Iya. Ayo sedot dulu mananya. Iya, ngapain cuy? Anjay. Nggak dibaginya aku. Please lah, bagilah. Kill dong. Kill lah. Kill dong, iya. Aku dong nge-kill dong, weh. Kasih aku kill dong. Ini aku udah pakai stick baru, disampain terus. Wah, ini sakit banget nih, Pak. Wih, sakit, Pak. Tolong, lihat aku, weh. Please woi. ini cuy. Ini sakit banget pak ini. Kayak aslinya loh. Anjir. Ini ngapain masih level sebiji pak. Pak sebiji ketumbar udah ngelawan level 12. Ini juga level 9 sebiji ketumbar lagi nih. Please dong aku kill dong. Please lah. Oh please mati. Oh mampus gak tuh matiku dapetku kan. Afilik. Oke mainnya hebat dong langsung auto hebat. Ya mati dong. Dang ding dong. Ini pak geragas banget nih pak. Si Lancelotnya nih pak. Ini juga nih badaknya nih. Kurang ajar tiruannya si jelek nih pak, muka jelek. Ngekill lagi dong. Udah jangan dulu. Aku masih belum ngekill banyak ini cuy. Woi cuy. Tunggu cuy. Aku kasih nafas dulu. Mantul cuy. Iya. Jangan dikill dulu dong please dong. Jangan dihabisin dulu dong. Tuh. Itu ngapain coba itu. Mampus gak tuh. Ya elah dihabisin dong bodoh lah.
Oke, tapi setidaknya kita di sini nggak ada mati teman. Tapi ya jujur sih, enak banget sih di hero ini. Selain di hero ini juga kita kebantu sama si alat ini teman. Walaupun memang sekilas memang biasa aja sih. Tapi kalau kalian make ini benar-benar kayak gitu, feelnya tuh kayak berfungsi dengan gitu. Oke, dan ya ini adalah hero baru dan juga aku punya alat baru teman. Kalau kalian mau beli, di mana nih bang dapetinnya? Kalian tinggal cari di toko-toko komputer di daerah kalian, atau kalau nggak di mall-mall itu kan ada kayak aksesoris HP atau aksesoris komputer. Nah itu kalian tanya aja, bang ada nggak ini buat stick-stick analog Mobile Legend? Nanti kalau jawabannya nggak ada, nah kalian ulti aja langsung menggunakan Balmon. Oke, okay. Nggak bercanda-bercanda. Ya kalian cari aja di sekitar sana pasti ada kok. Oke, dan ya mungkin videoku seperti ini, dan jika kalian suka jangan lupa beri jempol ke atas dan jangan lupa subscribe, like, dan share guys, karena sangat membantu banget pengen channel Aliga Putra. Dan ya kurang lebih video seperti ini, maka saya ucapkan bye bye, thank you semua.